Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saat ini aku berada di daerah Penggung, dekat rumahku. Ini itu jalan besar Solo Semarang. Terus untuk di sebelah situ terminal baru Boyolali. Ini aku itu jebolin baknya Black Suit. Jadi untuk teman-teman kan dari kemarin bertanya terus untuk masalah kirnya gimana. Jadi kemarin kan waktu-waktu kukir itu kan baknya belum dijebol. Terus kemarin dikasih surat itu loh, seperti surat, pokoknya dari kantor kir-kiran itu aku dikasih surat, itu berlaku selama 1 bulan. Jadi untuk Black Suit ini kan kemarin kirnya bulan 4. Terus aku memakai surat jalan itu ada 1 bulan. Terus kan lebaran, habis lebaran tak pakai berangkat 2 kali. Banyak operasi, tak pikir-pikir kalau aku nggak kir-kir nanti yang ada malah ribet sendiri. Karena kan cuman memakai surat apa ya, bukan surat tilangan loh ya, tapi surat pengantar lah. Kalau memang untuk truk ini belum lulus uji kir dikarenakan baknya itu tidak dilubangin. Gampang-gampang mas? Biasanya aneh yang wangel-wangel. Enam tahun. Ini proses melepas baut dulu. Tapi kalau untuk baut-baut yang macet ya langsung dibetel lah, potol lah wis. Kita lebih ke YouTube loh mas, kalau mas lebih YouTube enggak. Jadi untuk baku ini nanti dipotong 12 cm karena tinggi dari lantai sampai belabak yang kedua ini 82. Karena untuk nyari ukuran 70 berarti nanti dipotong 12 cm. Ini udah kelar ngelepas baut semua. Tinggal ngelepas belabak. Ah, cepet sing rusak. Nah, ini jadi untuk ngelobangin satu lembar papan ini itu harus ngelepas semua sampai atas. Oh, bak kok lho. Papanya kurang panjang ini kemarin. Disambung koyo ngene lho. Dipaku. Oh, ya gapok jebule sana. Ini jadi untuk bak truk itu modelnya seperti ini. Ini lho. Jadi papan yang bawah sama yang atas itu saling berkaitan. Ini perempuan, lenang wedok ini perempuan, ini laki-laki, lenang wedok. Jadi supaya waktu hujan itu airnya tidak masuk.
Tapi walaupun udah dibikin seperti ini, tetap aja lah terkadang kalau hujan deras itu airnya masuk juga. Tinggal ngerjain yang sebelah kanan. Nih, gak perlu waktu berlama-lama, cukup 10 menit gak ada, langsung kepotong. Memenuhi kewajiban lah, yang penting bisa akhir. Diandap ya deh. Oke. Ah, ini hasilnya. Semoga aja nanti waktu ditempel tidak begitu terlihat potongannya. Tidak terlalu lebar maksudnya. Kalau untuk potongan pasti sudah pasti kelihatan lah. Tinggal yang satu. Mulai wangi deh. Balik. Ini aku itu kebetulan bareng sama truk musuh. Manggung niku musuh nggih, Dik? Ya. Putra Manggung, ini kan habis di cutting, habis cutting total. Cabin, bak, pokoknya total semualah full. Ini habis 3 juta untuk di daerah saya. Terus ini langsung di clear, ditumpangin clear biar untuk cuttingannya itu tidak cepat pudar. Jadi untuk di daerahku, untuk di daerah Boyolali ya kisaran 3 juta sampai 4 juta tergantung dari bahan. Jadi memang untuk cutting itu harganya macam-macam ya. Bisa yang murah atau yang mahal. Untuk kelas Jawa Timuran bisa puluhan juta. Tapi kalau untuk di daerahku ya yang sedang ya sekitar 3 juta 4 juta. Karena untuk uang itu orang ngapusi, duitnya orang ngapusi, regane larang. Harganya mahal pasti hasilnya bagus, untuk harga sedang-sedang ya yes, hasilnya sedang-sedang juga. Ini yang belum di clear. Terus yang putih ini udah di clear. Hasilnya jadi lebih kilap. Tapi kalau untuk punya aku kemarin itu Enggak tak clear. Truk ini habis gear juga, tapi untuk ini papanya tidak dipotong, cuman ini posisinya di atas diturunin. Jadi cuman ngerubah posisi papanya aja. Di otak-atik yang mana yang pas, yang penting tingginya 70. Tapi kalau untuk aku, papanya tak potong. Jadi nanti untuk care selanjutnya itu biar tidak ribet-ribet lagi. Jadi sekali kerja lah. Ini habis dipotong, tinggal pemasangan. Untuk yang sebelah kanan ini udah kelar. Nih untuk hasilnya seperti ini. Ya ada bekas sedikit lah ini, tapi kan cuman tipis, nggak apa-apa. Yang penting untuk gearnya itu lancar. Terus ini sekalian anu,
belabaknya itu aku sesekin, jadi dipepetin biar celahnya itu mengecil. Udah, itu tadi sedikit video dari saya. Untuk teman-teman yang menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe-nya untuk membantu dan mendukung perkembangan channel saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.